Wes aja wis. Siapa ini? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita sekali, siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan resmi mereka melakukan prosesi pada tahap lamaran tanggal 13 Juni. Seperti yang sudah dikabarkan, disiarkan secara langsung di Indosiar saat mereka akan melaksanakan prosesi tersebut. Tentu hal itu menarik perhatian kita semua. Apalagi ya persiapan-persiapan yang tentunya tidak mudah bagi dua insan yang lagi dimabuk cinta ini, yakni Lesti dan Bilar. Hal tersebut terungkap saat mereka rapat terbatas panitia-panitia inti termasuk si Dede Lesti, yang ternyata mereka juga gabut dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi mereka berdua. Tentu hal tersebut menjadikan sesuatu yang cukup menarik bagi kita sekalian. Bukan waste. Maaf ya, Dek. Maaf. Oh, dia salah. Salah juga ya. Salah juga lagi. Goblok. Ya. Hari itu akan segera datang saat Lesti akan dilamar oleh Rizky Billar secara adat. Tentunya akan menambah suasana ini semakin sesuai, semakin romantis, dan bulan inilah mereka merencanakan pada tanggal 13 Juni mendatang. Tentu tinggal menghitung hari. Persiapan-persiapan telah dilakukan demi mempersunting sang pujaan hati. Terlihat kegembiraan mereka semua menyambut kabar dan hari bahagia itu. Hari di mana Lesti dan Bilar akan segera melepas lajang. Tentu tak lama setelah prosesi lamaran tersebut, mereka tentunya akan mengakhiri yang namanya prosesi step by step tersebut dengan pernikahan, dengan ijab kabul di mahligai perkawinan. Tentu hal tersebut menjadikan kita tak henti-henti mendoakan semoga apa yang mereka rencanakan, yang nilai setia bila rencanakan di tahun ini, di bulan Juni dan Juli, akan berjalan lancar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal tersebut membuat kita semua pada bahagia dan senang mendengar kabar saat Rizky Billar dan Lesti mengumumkan kabar bahagia yang nantinya akan disiarkan secara langsung live hanya di Indosiar. Tetapi kalau kalian masih penasaran dengan pernak-pernik sesuatu yang ada di backstage maupun yang tak tertangkap kamera Indosiar, kalian harus stay tune selalu di channel kita ini tentunya, agar kalian bisa mengupdate kabar-kabar terbaru terupdate mereka berdua yang pastinya so pasti bikin kalian semua baper dan terobati akan cidukan-cidukan mesra manja menjelang hari bahagia itu. Tentu kita semua pada berbahagia, berbangga melihat kebersamaan Lesti dan Bilar menjelang hari bahagia, terutama saat semalam mereka live bersama-sama. Tentu itu saja kabar terbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.